Cinta itu datang dari kemauan, tapi cinta bukannya main-mainan. Cinta itu bukannya barang dagangan, tapi cinta itu juga perlu makan. Bukan tembaga atau logam mulia, soal asmara bukan karena harta. Harta itu bukan untuk selamanya, soal asmara dipakai sampai tua. Soal harta memang aku tak punya, sayang soal cinta segudang simpananku. Harta didapat asal ada mauna, sayang pengertian itu yang nomor satu. Yo, kita kumpul makan daun juga hidup. Yo, kita kumpul makan gabah juga hidup. Yo, kita kumpul makan rumput juga hidup. Yo, kita kumpul makan beling juga hidup. Cinta itu bukan sejenis makanan, cinta buta tak berkaki dan bertalan. Semua orang tentu dapat merasakan, tapi ingat jangan sampai lupa makan. Yo, kita kumpul kalau sayang mari ngumpul. Yo, kita kumpul sakit senang tetap ngumpul. Yo, kita kumpul kalau sayang mari ngumpul. Yo, kita kumpul sakit senang tetap ngumpul. Makan tanah juga hidup. Yo, kita kumpul makan pasir juga hidup. Yo, kita kumpul makan semen juga hidup. Cinta itu bukan sejenis makanan, cinta buta tak berkaki dan bertangan. Semua orang tentu dapat merasakan, tapi ingat jangan sampai lupa makan. Yo, kita kumpul makan tahu juga hidup. Yo, kita kumpul makan tempe juga hidup. Yo, kita kumpul makan kangkung juga hidup. Yo, kita kumpul makan ganja bisa mangut. Makanya kalau makan yang hati-hati, segala dimakan, ganja dimakan mampus. Siapa suruh makan ganja? Enggak ada yang suruh. Makan itu harus hati-hati. Tapi saya juga pernah kok, sudah pilih-pilih makanan tapi kok hampir kena tifus loh. Sebabnya? Nah, ceritanya begini. Saya masuk restoran Saiyo Sakato. Restoran Padang? Ya rupanya begitu. Masuk, selamat pagi yangku. Mari makan nasi. Nasi gulai paku, jual rendang jariang. Ambo, ala makan udah sop saja ya cie, dan banyak gomok. Apa itu gomok? Anu jangan terlalu gemuk-gemuk apa sih? Kolesterol. Gomok, saya kira gemblak. Asup ado, asup ado, asup apa saja ado, asup kaki aja, kaki kambing ado, kaki jawi ado, kaki mejo enggak ado. Tadi ya sop saja, makan sop. Seruput-seruput. Weh, berhenti saya. Kenapa berhenti? Lah kok di situ di sopnya ada kampul-kampul lalar hijau. Di dalam sop? Kenapa nggak bisa disentri kolera, tipes? Nah ini. Lantas saya panggil. Udah, kemari. Apo iko sup lalat nggak do dalam perjanjian. Angku, jangan derangku. Nanti ambo ganti pir yang baru, sup baru. Ya boleh ganti. Makan lalar yang tadi saya taruh di meja. Enak makan sudah selesai. Barang kira ada. Wah, terima kasih angku. Anuon, indah usah bayar. Itu reklamnya. Reklamnya sejauh ini. Asal jangan cerita.
kasurek kabar. Apa? Jangan diumumkan. Di surat kabar, surat kabar. Ya pokoknya jangan cerita-cerita lain di sini ada lalar gitu. Oh, ya. Sudah kenyang keluar. Sampai di luar kok pikir-pikir. Enak ya sopnya tadi. Nggak usah bayar lagi. Masuk. Bangku, maaf bangku. Ayo, jangan berang. Anu, sudah. Enggak, saya cuma mau itu lalat. Ah, lalat. Jangan cakap lagi lalat. Enggak usah cakap lalat. Enggak, saya mau pinjam lalatnya buat makan gratis di warung lain. Oh. Ini si bandit. Wah, itu sih bukan bandit lagi, Mas Edi. Apa? Itu biangnya bandit. Apa dia? Bandot. Bicara pengalaman makan gak ada habis-habisnya. Oh, kalau cuma pengalaman makan gratis, nih, saya juga punya. Cuma zamannya lain. Zaman apa itu? Itu zaman Jepang. Jadi gimana? Kira-kira gimana? Nah, ini kejadiannya. Waktu itu zaman Jepang, hidup serba susah. Makan susah, segalanya susah. Saya tuh mesti hidup. Bagaimana caranya hidup? Hidup nggak pakai makan kan nggak mungkin. Nah, pada suatu hari kumicoknya, kumicok itu lurah. Kalau zaman sekarang punya hajat. Ini kesempatan buat saya, walaupun tidak diundang, saya mengundang diri saya. Saya kok. Sudah begitu Mas Edi. Semua orang melihat saya juga melihat. Orang-orang mengangguk sama saya juga mengangguk. Yang lain duduk, saya mendudukkan diri sendiri. Saya kok. Makanan sudah di meja, segala macam. Ya lezat ukuran zaman dulu. Kok ini kumicoknya gak nyuruh-nyuruh makan. Mata saya sudah blorak-blorak. Kebetulan. Laginya tegang-tegang begitu, ada sirene. Lampu mati. Jadi zaman dulu, zaman Jepang itu, kalau ada sirene, terus lampu mati. Sebab katanya sekutu mendarat. Nah, di sini, sekutunya mendarat. Tangan saya mendarat. Ambil saja makanan yang mana saja yang paling gede, gelap. Sayang, lalu saya gigit. Kok aneh? Sudah begitu, saya sesek atau saya isep itu. Wah, asam Mas Edi. Kecut. Saya nggak sampai di situ saja. Saking sudah. Ngebet tuh istilah zaman sekarang. Itu saya telan saja. Wah, tiba-tiba saya kira sekutunya mendarat. Tiba-tiba lampunya nyala. Biar. Waduh. Malunya Mas Edi. Ada orang teriak. Woi, nongkon saya hilang. Rupanya yang di dalam leher saya itu mondol. Saya ngomong makan mondolan kok sombong. Kita tadi ngomong soal apa? Soal cinta kok ngelantur ke makan. Lupa. Ya kalau tadi saya sudah, Mas Kris sudah, sekarang Mas Edi dong. Ya imut singen. Jadi ike singen. Aduh kalau ya? Umumkan dah, ayo dah. Cinta kantong oleh Edi Su. Katanya setia buat teman ketawa. Ketika sedih diriku ditinggalkannya. Katanya cinta kalau kantong ada duitnya. Duitku habis cintanya bersimpang dua. Kantong kempes katanya oka. Ada duit katanya oke. Lagi bokeh katanya sorry. Ada duit.
duit dia kembali. Diriku ini dianggap anak kemarin yang merengek-rengek minta dikasih duren. Kecantikanmu manisnya luar biasa, tapi sayangnya hatimu ada ulatnya. Kantong kempes katanya oga, ada duit katanya oke, lagi bokeh katanya sorry, ada duit dia kembali. Diriku ini dianggap anak kemarin yang merengek-rengek minta dikasih duren. Kecantikanmu manisnya luar biasa, tapi sayangnya hatimu ada ulatnya. Kalau mau minta duit, ambil sendiri aja di bank. Banyaknya di sana, masa jangan cek kosong aja. Cek kosong, itu namanya cekcok. Masuknya kalau bank ya bangkrut. Ini kok nggak enak bener, lihat laki-laki melulu. Baiknya kita tampilkan bintang tamu kita. Kami persilahkan tampil di atas pentas bintang tamu kita, Desi Arisandi. Bengang-bengang si bengang-bengong, banyak bengong pikiran sakit. Sayang disayang, omong-omong si punya omong, aduh sayang, omong ini omong itu, sudah lama gak ketemu. Buntutnya kok pinjam duit, enjotan. Tanam singkong tanam batangnya, baik tanam di waktu hujan. Sayang disayang, jadi cukong banyak untungnya, aduh sayang. Urus sana urus sini, tiap hari sibuk sekali, diem-diem punya simpenan. Main-main di pinggir kali, pohon keladi gatal daunnya. Sayang disayang, mau kawin bingung sekali, aduh sayang. Cari sana cari sini, betot sana betot sini, belum juga cukup duitnya. Enjotan, surilang lagu Jakarta, disenangi tua dan muda. Sayang disayang, mari-mari kita gembira, aduh sayang. Bergembira bersukaria, bernyanyi bersama-sama.
datang. Lagunya jan enak le. Surilah hujan jatuh. Janganlah. Ini lagu enak sekali dari mana toh? Ya Om, apa belum tahu benar-benar nih? Apa? Ada apa? Kita tahu dulu. Lagu Betawi nih Om. Kenapa Mas Kris ketawa kenapa sih? Kalau saya dipanggil Om, saya ambil stagen dan ganteng diri. Nah, wong kayak gini kok dipanggil Om? Ini kan golongannya Karang. Cucunya sudah 5. Karang itu apa? Karang itu temennya Nepi. Oh, ini apa tuh Karang Nepi? Karang artinya apa sih? Kakek girang. Kalau Nepi, temennya Karang. Nenek Happy. Yo, kalau panggil Om itu sudah sewajarnya. Iya toh? Tadi Karang tadi kan kakek girang. Kalau Desi panggil Mas gimana? Ah yang bener aja, ada Mas kumisnya putih, ubannya udah 1 juta gitu. Ambo ya mau. Kalau mau saya panggil ya Mas. Loh kok enggak mau kok dipaksa? Jangan main paksa. Sebab Desi ini biar bagaimanapun juga suaranya bagus, dandanannya rapi, ya toh. Kalau di antara kita bertiga ini bakal jejer Desi. Jejer. Bangudel. Iya. Wah, cocok sekali, cocok. Seperti Sri Kandi dengan Pendito Durno. Memang sungguhnya tadi saya lihat cocok, Mas. Apa? Betul-betul dari jauh itu enak dilihatnya. Desi sama Mas Pung itu. Enak dilihatnya. Dilihat bagaimana? Apalagi kalau yang melihat orang buta. Coba kalau sekarang Mas Kris, Mas Kris. Oh, lain. Kalau saya, saya kalah tingginya sedikit. Kalau beratnya lebih. Kalau tadi kan ini seperti Sri Kandi dengan Durna. Kalau saya? Seperti Sri Kandi dengan Bagong. Lihat dong, Gatot Kaca. Gatot Kaca kok jembli? Tanya Desi. Itu Gatot Kaca kembung. Kok Gatot Kaca kembung? Ini Gatot Kaca makmur. Tapi ngomong-ngomong Mas ya. Sekarang ini kan suka digosip-gosipkan saya sama Desi. Siapa yang gak sakit hati? Digosipkan bagaimana? Katanya ada main. Padahal saya sama Desi itu kan seperti bapak sama anak. Bagus, ini iya, pengakuan yang jujur. Iya. Kecuali kalau anaknya mau. Kalau gak mau, bapaknya maksa. Jangan suka maksa. Apalagi Desi ini adik kita kan. Oh. Malam hari ini ingin menghibur hadirin sekalian. Ya, cari muka semuanya. Ada Desi sudah cari muka. Loh ini kan wajar. Kalau laki-laki terdekat sama wanita kan wajar. Cuma dalam hal kalau kita ini menjaga. Ya toh? Nah terus terang saja, terus terang. Jeng Desi pilih yang mana? Pilih yang pendek ini. Pilih yang gendut itu. Nanti dulu. Saya tersinggung betul. Gendut itu kok ngeliatin saya? Lah ya. Saya akui saya ini gendut. Biar. Tapi di dalam kegendutannya, saya ini bukan sembarang gendut. Gendut-gendut buah rambutan, biar gendut jadi rebutan. Ya, itu kan yang ngomong dia. Ya. Boleh aja, boleh. Boleh. Muji diri boleh, dong. Muji diri sendiri kok. Tapi kita tanya Desi. Desi kan masih ada lagunya tadi ya. Lagu apa Desi? Bulannya Terang. Oh, lagu yang anu. Memang biasa seorang penyanyi itu kalau mengemukakan perasaannya biasanya dengan lagu. Untuk ini mari kita dengar bersama. Hadirin sekalian, selanjutnya Desi Arisandi bersama Kuartet Jaya akan membawakan sebuah lagu yang bernama Bulannya Terang. Orang yang kurus hatinya sangat halus, pilih orang yang gemuk dia suka merajuk.
dapat orang yang tinggi, dia sering mencaci. Pilih orang yang pendek, dia suka ngeledek. Bulan tadinya tinggi, kini bulannya condong. Aku berkecil hati, dia semakin sombong. Dapatnya jantung pisang. Bulannya sangat tinggi, bersinar sangat terang. Pemuda dan pemudi lagi dua-duaan. Sangat halus. Pilih orang yang gemuk, dia suka merajut. Dapat orang yang tinggi, dia sering mencaci. Pilih orang yang pendek, dia suka ngeledek. Bulan tadinya tinggi, kini bulannya condong. Aku berkecil hati, dia semakin sombong. Dapatnya jantung pisang. Terima kasih, Desi. Sebelum Desi mundur, hadirin ingin tahu, namanya indah sekali, Desi Arisandi. Itu artinya apa sih? Wah, kalau arti saya nggak ngerti deh. Mestinya ya ibu saya tuh yang tahu. Jadi kita harus tanya ibunya? Nah, iya dong. Siapa sih yang tahu? Soal nanya saja mesti susah-susah nyari ibunya. Tanya saya. Percuma kalau saya berdiri sini enggak tahu artinya dari si siapa tahu. Desi Arisandi kok dari satu cara makan dikit. Sampai belepotan saya ngomongnya. Soalnya begini, orang satu-satunya yang lihat waktu Desi lahir itu saya. Oh, ikut nungguin. Nungguin di dalam, di dalam, di luar. Di luar, di dalam itu kan gimana? Kan semua hanya wanita, saya di luar jaga. Makanya itu disebut Desi Arisandi. Sebab dia dilahirkan pada waktu maminya ikut arisan. Minggir, minggir, minggir. Ini Mang Uder yang tahu coba. Ini yang tahu. Saya sebagai ahli sastra di meja, ahli sastra, sastrawan, itu saya tahu sekali bahwa Desi itu asalnya sebagai adik Mater. Jadi kakak Desi itu Mater, baru Desi, adiknya Desi itu Senti, adiknya lagi Mili. Mundur, mundur. Baik, tidak usah memberi keterangan yang macam-macam, saya langsung ingin tanya sama Desi. Ayah Desi asalnya dari mana sih? Dari Bali. Bali. Ibu? Dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Bali. Campur jadi satu, menghasilkan suatu produk yang begini manis. Pantesan, jadi seperti kopi susu ya, ini di sini. Kok kopi susu? Kopi kan enak, susu enak. Jadi kopi susu kan sedap. Enak. Bisa saja, wajahnya seperti kopi susu. Kalau begitu yang tepat namanya di sini, Desi Arisandi Jali. Kok Jali? Jawa Bali. Ya, terima kasih Desi. Hadirin sekalian, kami mohon tepuk tangan sekali lagi buat Desi Arisandi. Selanjutnya, kembali kepada Kuartet Jaya. Ingin mengajak Anda sekalian ke Jawa Timur dengan lagunya Cemblung Maleki. Ireng kulitane mangan doyanane saben dina tak isi. Mamat iku jenenge dolan senengane lucu pa
awane melutut tindak tandue jemblung maleki tali jemblung maleko genteng omae celeng alun-alun omae ndoro 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 kandeng nyam pasar pasar tuku pite sapa weruh cilo mene mamat ape atine dadi bocah pinter katimbang konco kancane jemblung maleki tali jemblung maleko genteng omae celeng alun-alun no main dorong 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 kanjeng yang pasar tuku udeng 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 pate yang pasar tuku pite jemblung maleki tali jemblung maleko persembahan kami. Semoga berkenan di hati Anda. Lain waktu pasti kita akan bertemu.